Tottenham Hotspur melakoni laga keempat Liga Inggris dengan bertandang ke markas Nottingham Forest yang berlangsung di Stadion City Ground. Kedua kubu bermain agresif pada pertandingan tersebut. Dari hasil statistik pertandingan, Tottenham Hotspur lebih unggul dengan 56% penguasaan bola, sedangkan Nottingham Forest 44% penguasaan bola. Dalam laga tersebut, Tottenham Hotspur berhasil memenangi laga dengan skor tanpa balas 2-0. Sebuah momen kontroversi dari keputusan wasit saat pemain Nottingham Forest, Stephen Cook, melakukan pelanggaran dengan sengaja menyentuh bola untuk menghindari terjadinya gol. Kejadian berawal pada menit ke-52 saat Ivan Perisic melakukan umpan lambung dari sisi kiri pertahanan Nottingham Forest yang saat itu Tottenham unggul 1-0 yang dicetak oleh Harry Kane. Stephen Cook melakukan penyelamatan duel udara dengan Harry Kane supaya tidak terjadi gol. Namun sayang tangannya dengan sengaja menepis bola tersebut karena sundulannya tidak bisa digapai Stephen Cook. Para pemain Tottenham melakukan protes ke wasit karena Stephen Cook melakukan handsball agar mendapat hadiah penalti. Usai melihat tayangan ulang lewat VAR, wasit menepuli tanda penalti untuk Tottenham Hotspur. Namun Stephen Cook hanya diganjar kartu kuning oleh wasit atas kejadian tersebut. Sebuah kontroversi atas keputusan wasit karena hanya mengganjar kartu kuning untuk Cook yang seharusnya layak mendapatkan kartu merah karena telah dengan sengaja menepis bola tersebut supaya terhindar dari kebobolan. Hadiah penalti yang didapatkan Tottenham harus gagal dituntaskan Harry Kane. Bola dapat ditepis Dean Henderson sehingga selamatlah gawang Nottingham dari kebobolan. Namun menit 81 Harry Kane dapat membayar kesalahan tersebut dengan kembali mencetak gol keduanya berkat asis dari pemain asal Brazil Richarlison. Umpan cantik dari Richarlison dari sisi kanan pertahanan Nottingham dapat dituntaskan Harry Kane menjadi gol lewat sundulannya. Sampai peluit panjang dibunyikan wasit, skor tidak berubah untuk kemenangan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Atas hasil ini, Tottenham berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin. Sedangkan Nottingham Forest harus puas berada di peringkat 14 klasemen dengan nilai 4 poin.